Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ini ada engine ya, engine solar. Ini bukan bensin ya, ini solar, tapi ini untuk PK-nya kecil. Ini ada PK 5 PK. Untuk tipe 170F. Ini produk dari Matsumoto. Ini solar. Ini untuk filter udaranya, knalpot, ini pengisian oli, untuk tap oli ada di depan. Ini untuk tap oli. Ini sama juga pengisian, ini tap olinya, ini gas. Ini kalau misalnya mau dipakai untuk traktor atau kultivator, ini bisa nanti untuk dipergunakan ya. Sudah ada bawaannya. Tinggal kasih sling gas, tinggal ditaruh situ aja. Untuk asnya ini as 20, tapi untuk panjang lebih panjangin daripada untuk mesin bensin. Spesifikasi ini bisa dilihat spesifikasinya. Spesifikasinya bukan RPM-nya 3600 RPM. Untuk oli saya bisa pakai 15-40 SAE. Untuk ukuran olinya sekitar 750. Mesin penggerak multifungsi. Knalpot, nah ini untuk cara menghidupkan, beda dari mesin bensin. Nah, ini ada koplingnya ya. Nanti untuk menghidupkan saya kasih video lagi nanti. Ini untuk nozzle, hose pump ada di bawah. Untuk harga estimasi nanti tak tulis di deskripsi. Ini lebih murah daripada yang besar ya. Kalau yang besar sekitar harga 6 juta. Kalau ini nggak sampai. Untuk beratnya kurang lebih sekitar 28 kilo. Full tank dari bahan bakar 2,5 liter. Sudah full ini pemakaian saya ini 1 jam nggak sampai 1 liter ini. Soalnya PK nya kecil, kecuali yang PK nya besar itu nggak sampai 1 liter. Untuk sistemnya kita pakai manual, ini belum electric starter ya. Oke, terima kasih ya. Oh ini saya lupa, kalau lihat-lihat mesin bisa dicek di atasnya ya. Pasti ada tipenya di belah sini. Ini wajib dilihat ini. Mesin 186, 188, 192 pasti ada. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk video pendek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.